karena di sini itu sarang burung pleci itu melimpah. Ya bakal saya cari yang albino itu. Karena yang albino itu pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada teman-teman. Perburuan saya tetap dilanjutkan teman-teman sampai dapat albino. Jadi anak tunggal itu ini ya udah bisa ngeriwik juga. Dan bulunya agak itu ya, bulunya agak beda teman-teman. Dia lebih kuning. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Ajunto. Dan sekarang itu masih pagi ya teman-teman, jam 7 kurang 10 menit. Jadi saya mau panen anakan burung pleci. Burung pleci yang ada di samping kontrakan saya teman-teman. Apakah anaknya sudah besar dan siap untuk dipanen? Jadi sekarang kita langsung aja menuju lokasinya ya teman-teman. Dan nanti di sebelum lokasinya itu ada sarang burung si gunting ya teman-teman. Di situ ada anaknya juga. Anaknya ya udah keluar bulu, tapi saya nggak ambil anaknya teman-teman. Jadi tujuan saya hari ini saya mau panen anakan burung pleci. Oke teman-teman, biar nggak perpanjang videonya, kita langsung aja menuju lokasi. Saksikan terus. Jadi sekarang saya sedang menuju lokasi sarang burung plecinya ya teman-teman. Dan saya berdua saja teman-teman sama si Mumun. Karena sekarang masih pagi ya, ya jam 7 nya kurang 10 menit. Jadi teman saya belum berangkat teman-teman. Nah ini teman-teman, burung si guntingnya udah gede. Udah pada keluar sarang, tapi masih di sekitar sarang ya. Nah ini teman-teman, nah ini teman-teman, anak si guntingnya. Gak kelihatan ya. Nah itu anaknya teman-teman. Mungkin 2 hari apa 3 hari lagi dia keluar dari sarangnya. Ekornya juga udah lumayan panjang itu. Mungkin ada sekitar 3 sentian ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita menuju sarang burung plecinya. Karena nanti kalau terlalu siang itu saya berangkat kerjanya kesiangan. Dan lokasinya di sini teman-teman. Semoga aja masih rezeki ya, masih belum terbang dari sarangnya. Oke, langsung saja kita menuju lokasi. Kita harus pelan-pelan teman-teman. Nah ini sarang, jadi kita harus pelan-pelan ya, takutnya anaknya terbang. Masih ada teman-teman. Nah ini anaknya. Oh masih kecil ya, belum siap terbang. Tapi udah lumayan ini buat dipanen teman-teman. Jadi sekarang saya mau ambil dia teman-teman. Nah ini teman-teman, anaknya. Target si albino ya, tapi dapatnya yang standar-standar mulu. Tapi lumayan teman-teman. Saya mau piara dulu, nanti saya bakal pilihin dia yang mana yang rajin berkicau saya akan piara ya teman-teman. Jadi nanti kita sortir. Ada beberapa yang saya mau piara teman-teman. Oke. Nah teman-teman, jadi burung pleci itu induknya nggak galak ya. Ketika saya ambil anaknya, dia itu nggak nyerang saya teman-teman. Karena di sini banyak nyamuk ya teman-teman. Jadi sekarang saya menuju pabrik ya. Nanti videonya saya lanjut di pabrik ya teman-teman. Jadi sekarang saya sudah mau nyampe di pabrik ya. Oke teman-teman, di depan pabrik saya juga ada sarang burung jelak teman-teman. Anaknya ada 4. Nah itu, di box listrik itu. Bulu-bulunya udah pada keluar teman-teman. Nah, mungkin dia juga mau terbang teman-teman. 2 hari lagi apa 3 hari lagi dia terbang dari sarangnya ya. Ada 4 tuh, kelihatan. Ini yang dulu sarang pleci, saya ambil anaknya aja teman-teman. Karena biar induknya bersarang di sini lagi. Dulu juga saya waktu ambil anaknya, dia itu segini umurnya. Sama ya. Bulu-bulunya segini teman-teman. Tapi induknya kayaknya belum bersarang lagi. Biasanya induknya bersarang di pohon ini lagi teman-teman. Karena saya ambil itu anaknya saja. Oke. Saya mau masuk pabrik dulu teman-teman. Dan ini burung terutuk atau kutilang kepala putih saya teman-teman. Saya taruh di situ ya. Karena saya pulang malam jadi
Burung ini saya taruh di pabrik ya teman-teman. Nah ini burungnya teman. Nah ini teman-teman burung-burungnya. Jadi mereka lapar ya. Oke, sebelum kita bikin makanan dia, saya mau nengokin burung pleci ya. Jadi burung pleci saya taruh di belakang sana, di pabrik juga, saya nggak bawa pulang teman-teman. Nah ini teman-teman burungnya. Kita menuju. Nah ini teman-teman burung plecinya, saya taruh sini ya. Dan kandangnya imut ya teman-teman. Kandangnya imut, karena burungnya imut jadi saya bikin kandang imut ya teman-teman. Dia kalau dipisahin, dijauhin gitu, udah bisa ngeriwek-ngeriwek gitu ya teman-teman. Dan di belakang sini itu sawah. Biar kena angin sawah, saya buka jendelanya biar dia berkicau. Ini yang di tangkringan ini masih kecil ya teman-teman, belum bisa makan sendiri. Nanti agak siangan saya pisahin, dan yang besarnya itu sudah bisa makan sendiri. Ya teman-teman, jadi sekarang saya mau bikin makanan uloan ya, buat anak rusuk atau kutilang kepala putri saya dan burung blacky yang belum bisa makan sendiri. Jadi sekarang saya mau bikin makanan dulu. Jadi buat teman-teman saksikan terus ya videonya. Nah ini teman-teman burung yang tadi saya panen ya. Targetnya sih yang albino ya teman-teman, tapi dapatnya standar-standar mulu. Mungkin di lain hari saya bisa dapetin yang albino ya teman-teman. Karena di sini itu sarang burung pleci itu melimpah. Ya bakal saya cari yang albino itu. Karena yang albino itu pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada teman-teman. Perburuan saya tetap dilanjutkan teman-teman sampai dapat albino yang banyak. Jadi anak tunggal itu ini ya udah bisa ngeriwik juga, dan bulunya agak itu ya, bulunya agak beda teman-teman, dia lebih kuning. Anak tunggal ini cakep teman-teman, kayaknya jantan ini anak tunggal. Ini teman-teman anak tunggal. Jadi seperti biasa ya teman-teman, karena saya bikin videonya di pabrik, jadi suara mesinnya itu berisik banget ya teman-teman. Saya ngasih makan mereka. Suara mesinnya itu loh keras banget. Saya pakai pur ini ya teman-teman, pur khusus buat lolohan, karena burungnya masih kecil, masih diloloh, jadi pur ininya pakai pur lolohan teman-teman. Nanti kalau dia udah bisa makan sendiri, saya ganti purnya ya, dia pakai pur yang ini buat berkicau, biar dia bisa berkicau teman-teman. Makannya lahap banget, sarapan. Dan burung pleci ini kayaknya belum ini ya, belum lapar. Sarangnya bagus teman-teman. Jadi induknya itu bikin sarangnya cakep. Nah, kalau ada hujan tuh nggak bakal netes ke anaknya ya. Jadi tadinya di sininya ada daunnya juga nutupin dia di atasnya sarang itu. Saya ambil sama rantingnya. Oke teman-teman, karena sekarang saya mau kerja dulu ya, jadi videonya saya mau akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi tunggu video selanjutnya dari saya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung channel saya, silahkan teman-teman subscribe ya.
subscribe subscribe omon subscribe subscribe omon subscribe subscribe biar kalian tahu perkembangan burung-burung yang saya piara. Nanti saya bakal ngerilis burung-burung yang saya piara teman-teman, ketika dia sudah bisa makan sendiri nanti saya bikin video ngerilis burung ini, burung-burung yang saya piara teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Momon itu teman-teman, habis main ini, nabrak-nabrak sarang. Ini sarang laba-laba. Bye bye teman-teman. Momon bye bye. Momon. Bye bye. Jadi di situ ada Romi teman-teman. Romi doyan banget sama ulat. Romi. Sini lah. Romi. Romi.